tertanya-tanya dalam diri dia, bila terjadinya kiamat ni? Ha, yang Nabi duk sebut tentang kiamat, 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 bila terjadinya kiamat? Dan hadis ni sama seperti mana hadis di mana Jibril AS datang kepada Nabi SAW, yang mana Jibril datang dalam keadaan menyerupai manusia, tanya kepada Nabi tentang Islam, tanya kepada Nabi tentang iman, tanya kepada Nabi tentang ihsan. Kemudian apa ditanya oleh Jibril? Wa mata sa'ah, dan bila, akhbirni ani sa'ah, kabarkan kepada aku bila terjadinya kiamat. Kemudian Nabi SAW jawab, yang bertanya tu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian apa Jibril tanya? Kalau macam tu, fa akhbirni tentang tanda-tandanya, amarataha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sebut tentang tanda-tanda kiamat. Jadi bila Nabi ditanya tentang soalan kiamat, maka para sahabat tahu dah. Bila ditanya tentang soalan kiamat, bila terjadinya kiamat, maka Nabi tak tahu bila akan terjadinya kiamat. Kerana urusan kiamat ini hanya sahaja ada pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat yang terakhir pada ayat yang ke-13, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya pada Allah sahajalah adanya ilmu tentang kiamat. Kita tak ada tentang kiamat, kita tak ada ilmu tentang kiamat, pesuruh Allah pun tak tahu bila terjadinya kiamat. Tak ada satu makhluk Allah pun tahu bila terjadinya kiamat. Termasuklah malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun tak tahu bila akan terjadinya kiamat. Maka kiamat adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata sebagian ulama, manusia ni dia takkan tahu lima benda. Yang pertama adalah kiamat. Bila terjadinya kiamat, semua urusan Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang akan tahu bila terjadinya kiamat. Yang kedua kata ulama adalah bila akan turunnya hujan pun manusia tak akan tahu. Besok hujan tak hujan, tuan-tuan? Siapa tahu kata besok hujan? Tak tahu. Tapi kita hanya buat sekadar kaji cuaca lah. Kita buat sekadar predik berdasarkan kelembapan, berdasarkan angin dan sebagainya, mungkin-mungkin besok hujan. Itu hanya predik, tetapi tidak tepat. Yang tepatnya hanya sanya pada sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi hujan juga dinisbahkan dengan rezeki. Kita takkan tahu rezeki, bila rezeki kita, apa rezeki kita, wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, apa yang ada pada rahim pun kita tak tahu. Apa yang ada pada rahim kita takkan tahu. Sekarang ni cuma ada scan lah, tuan-tuan, scan. Tu pun scan, belum tentu sama ada dia anak lelaki ataupun anak perempuan. Belum tentu lagi. Tapi kalau tengok macam keluar, macam ada burung, tahu dah ni anak lelaki, payah nak jadi perempuan. Tapi bila tengok tak ada burung ni, belum tentu lagi, mungkin-mungkin keluar akan jadi anak lelaki. Maka semua ada keterbatasan pada ilmu yang ada pada sisi Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Yang keempat, apa yang akan berlaku besok pun kita tak tahu, tuan-tuan. Hari ni berlaku kita tahu, apa yang berlaku hari ni kita tahu, petang ni pun berlaku kita tahu, tuan-tuan. Buka Facebook tahu dah apa berlaku petang ni. Cuma besok kita tak tahu apa yang akan berlaku. Lusa kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kedepan-kedepan ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sama ada kita masih sihat ke ataupun kita jatuh sakit pun kita tak akan tahu. Dan yang kelima kata ulama, iaitulah tentang kematian, kita tak akan tahu. Tak ada siapa dalam kehidupan kita ni tahu bila tarikh mati kita. Saya pun tak tahu bila tarikh mati, tuan-tuan pun tak tahu bila tarikh mati.